Badan Pondok Modern Islamat atau PMS Kendal mulai mengintensifkan kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah menghafal Al-Qur'an. Program menghafal Al-Qur'an memang bukan kegiatan wajib, namun ada kelas khusus menghafal Al-Qur'an yang terdiri dari kelas laki-laki dan perempuan. Dengan bimbingan ustadz dan ustazah, setiap hari usai sholat jamaah asar, para santri setorat nahwid atau hafalan Al-Qur'an. Guru agama di PMS, Agung Maula Rois, mengatakan santri-santrinya tidak ditarget harus bisa menghafal sekian ayat dalam sehari atau per minggunya. Namun para santri mempunyai kemauan sendiri untuk bisa menambah hafalan setiap hari. Bagi santri tahfidz kategori pemula, ia harap intensitas hafalannya ditingkatkan terus dari surat-surat pendek hingga surat-surat pilihan. Tiap pertemuan kelas tahfidz selain setoran tahfidz juga ada tahsin untuk perbaikan bacaan. Setiap hari di sini ada setoran di masing-masing kelas, dan untuk target dari yayasan itu semampunya, akan tetapi dari anak-anak alhamdulillah antusias. Satu minggu itu ada yang surat yang pilihan, surat panjang itu satu minggu sudah dua surat. Untuk pandemi, alhamdulillah dari yayasan sudah memberikan batasan-batasan tertentu, artinya pencegahan COVID untuk memakai masker dan lain sebagainya, akan tetapi kegiatan-kegiatan tetap berjalan dengan biasa. Di suasana seperti ini, kegiatan seperti biasa, sekali lagi akan tetapi tetap memakai masker. Setiap pagi, setiap malam juga ada simaan dari HPPG. Menurut seorang santri, Hani Sukma Zahrani, ada semangat sendiri yang dirasakan sebelum memasuki Ramadan, khususnya dalam menghafal ayat demi ayat Al-Qur'an setiap hari. Santri lain, Diah F. Asanti, mengatakan Ramadan tahun ini bakal terasa lebih spesial karena dalam suasana pandemi COVID-19. Ia mengaku termotivasi lebih untuk menambah target hafalan daripada hari-hari biasa. Untuk mewujudkannya, dia mulai menambah jadwal hafalan setiap harinya. Dari memanfaatkan waktu luang setiap pagi dan malam, ia juga mulai menambah jadwal tadarus saat siang hari, tepatnya setelah kegiatan sekolah selesai. Sebenarnya kalau satu hari opsional, kadang kalau bisa satu halaman, kalau nggak setengah halaman. Tapi untuk per bulannya tuh ada target setengah juz per bulan. Nanti di akhir bulan setoran gitu. Setelah zuhur itu biasanya kan kita tidak ada sekolah, tetapi disitulah waktu kan menghafal. Dan juga setiap malam itu kita selalu ada waktu untuk menghafalkan. Ya, jadi di HPPG itu setiap pagi sama sore itu dikasih tempat sama waktu. Kalau pagi sebelum pelajaran itu dikasih tempat buat menghafal, terus juga setoran-setoran gitu setiap hari. Jadi setiap hari emang dituntut buat nambah hafalan terus. Alhamdulillah sudah hatam juz 30, 29, dan juz 1. Sekarang lagi proses menghafal juz 28. Dan berkat HPPG juga, hafalan saya selalu menambah setiap harinya, karena kita pun ada target 1 bulan 1 juz. Jadi kita itu ada motivasi, ada semangat untuk lebih semangat untuk menghafalkan lagi. Semua santri di Pondok Modern Islamat Kendal yang berjumlah sekitar 1.400 anak dibimbing agar lebih rajin ketika mengaji Al-Qur'an, hafalan Qur'an, setoran tahfidz hingga kegiatan keagamaan lainnya. Beberapa kegiatan keagamaan seperti simaan Al-Qur'an juga bakal ditingkatkan untuk merangkul para santri lebih aktif menuntut ilmu selama Ramadan nanti. Tiap malam Ramadan ada tadarus one day one juz setiap santri. Semua kegiatan di dalam Pondok Modern Islamat tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan sebelum kegiatan,
dan menjaga jarak. Kegiatan pembelajaran tetap berjalan karena yayasan sudah mengatur batas-batasannya untuk menghindari penyebaran COVID-19.